kita masih promo, ini kita lagi di Blok M. Jadi ikutin terus, let's go! Okay. Putri gak sendiri, sama Oma. Halo! Oma selalu ngikut sama Putri. Biar Oma ikut. Jangan diam aja. Biar kaget. Oma kok ada di sini? Hai guys, kita barusan nonton film Wakaf ya, yeah. Gimana? Kalau menurut aku filmnya itu tuh filmnya tuh bener-bener bikin jantung hampir deg-degan. Bagus banget ya, rekomendasi banget. Karena banyak pelajaran yang harus kita pelajari ya. Jadi kita juga belajar agama juga nih buat teman-teman yang mau nonton langsung aja buruan cus ke bioskop. Ayo kita nonton film. Kita masih promo, ini kita lagi di Blok M. Jadi ikutin terus, let's go! Okay. Ayo, kita udah di tangan. Hari ini di Blok M. Blok M Square. Seperti biasa kita mau menjumpa yang nonton. Kita kayaknya telat ya. Tapi pokoknya ikutin terus hari ini. Seperti biasa hari ini seperti yang kalian tahu, Putri gak sendiri, sama Oma. Halo. Oma selalu ngikut sama Putri. Karena ya pasti nanti kalau kalian nonton pasti lihat Oma. Apalagi kalian yang udah nonton juga tahu Oma kayak gimana di filmnya ya kan. Jadi biar Oma ikut. Jangan diam aja. Biar kaget. Oma kok ada di sini? Oma ikutin terus. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kenalan dengan ini? Terima kasih ya sudah pada datang dan mau menonton film Wakaf. Nah, kita di sini berdua mau mengunjungi kalian yang hari ini pada datang untuk nonton Wakaf. Semoga film ini bisa jadi tontonan sekaligus tuntunan ya. Ini ya, ada satu pesan dari Kakak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat semua yang ada di sini. Yang pasti semoga nanti kalian enjoy di sini horor religi. Semoga kalian bisa lebih mengenal apa kata wakaf juga, lebih dalam apa sih gunanya wakaf. Dan mungkin kalian pasti bingung kenapa wakaf kok dibawa jadi horor gitu kan. Padahal kalau misalnya kita bisa lihat kan wakaf kan baik. Nah, makanya nanti kalian bakal lihat, bakal tahu kenapa bisa horor. Yang pasti enjoy, semoga bermanfaat juga. Selamat menonton. Bentar ya, minta waktunya sebentar ya. Kita untuk bersama ya. Ayo nonton Wakaf di bioskop. Terima kasih. Thank you. Jangan lupa ya nonton Wakaf. Nah, tadi tuh aku habis nonton Wakaf nih. Kalau menurut aku filmnya itu enggak banyak jump scare, jadi aku suka nih. Karena dia film horor tapi yang semi-semi religi juga. Jadi kita juga belajar agama juga nih buat teman-teman yang mau nonton langsung aja buruan cus ke bioskop.
udah bisa, di ya. Apa? Dan Magot. Dan Magot. Ya itu lah guys ya. Kita udah sampai dan biasa. Ayo Bud, let's go. Langsung-langsung. Oke. Okay. Halo Kak Putri. Masya Allah, cantik banget. Amin. Amin. Thank you. Bibit takut ah. Takut bibit. Kok mainnya nih? Yang bikin kaget nih. Kenapa dia hidup? Kaget kamu. Kenapa dia hidup katanya? Kenapa hidup nak? Assalamualaikum. Gimana tadi nontonnya? Seru? Ada yang takut? Takut lihat siapa? Lihat saya ya. Lihat saya, Nenek Hamidah. Perkenalkan saya Oce Permatasari, di sini memerankan sebagai Nenek Hamidah. Dan di sebelah saya pasti semua pada kenal dong, Putri Delina sebagai Delia. Oke. Okay. Oh iya. Yeah. Filmnya bagus? Pengen nonton lagi? Harus dong, tapi ajak yang lain, temennya, keluarganya, pokoknya diajak temen-temennya, ya? Iya. Ya, semoga film ini menghibur dan banyak pesan yang di dalamnya untuk kita semua, ya. Satu dua kata dari Mbak Putri lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sekali lagi terima kasih. Semoga tadi udah nonton bisa bermanfaat, bisa lebih paham apa kata wakaf ya, dan bisa kayak ya itulah, kalian bisa ambil satu kata dari film ini, enggak boleh serakah ya. Betul. Udah yang pasti dari Putri sekali lagi terima kasih. Hebat di sini. Terima kasih lagi ya. Sekarang kita foto aja ya. Mas Riki, boleh kita foto bersama Mas Riki? Ayo kita nonton film. Iya, rame banget. Ayo kita nonton wakaf di Bioskop. Terima kasih semua. Kalian yang pengen tahu nonton yang wajib harus nonton film wakaf itu, tuh filmnya tuh bener-bener bikin jantung hampir deg-degan, ada sedihnya juga, pokoknya kalian wajib banget nonton ya di bioskop kesayangan kalian. Hai guys, kita barusan nonton film wakaf ya, gimana, seru ya? Di Mall dan Monggot ya guys, dan ini benar-benar filmnya itu sangat bagus banget ya, rekomend banget. Karena banyak pelajaran yang harus kita pelajari ya. Dan ini sangat mendidik banget ya, di mana itu mengajarkan kita sebagai manusia jangan serakah guys. Yes, apa yang memang menjadi bagian kita itu yang harus memang kita terima gitu. Yeah. Jadi jangan mengambil hak orang lain. Jadi buat kalian semuanya jangan lupa tonton film wakaf kesayangan kalian. Yes. Oke, okay, bye bye. See you guys. Gimana Oma? Hari ini. Hari ini. Wow. Ya, aduh seneng banget Oma hari ini tuh. Rame tau, hampir penuh ya. Paling hitungan kursinya cuma 3 atau 5. Full. Keren. Keren di sini. Di mana sih ini? Ini Dan Mogot. Oh, Dan Mogot. Dan Mogot. Nice. Mantap. Kan ada masih ada Putri yang bisa menyelamatkan Oma.
Ini Oma cuma pingsan. Oma bangun. Main jadi Omi berarti. Hah? Jadi Omi berarti. Jadi Omi. Ya. Nenek bangun, kenapa sih main pisau gitu kan? Bahaya. Bang. Bisa lah diaturin. Gak ada Oma gak rame tau. Enggak dong, justru bahkan tadi aja tuh semuanya ke Oma guys. Pada ininya, kata Oma, Oma ini ya loncengnya, katanya. Soalnya ngagetin. Iya, soalnya memang yang bikin misterius itu loh, Oma. Siapa sebenarnya ini? Eh, nongol dia. Kayak anak muda gitu, makasih ya guys. Guys. Besok bawa lonceng, Oma. Iya, iya, mesti bawa lonceng. Gitu ya, Oma. Seru loh kayaknya. Mana siapa orang kantor, mana orang kantor. Iya lagi, besok gak sih? Besok. Besok ramai kan bunyiin tuh lonceng Oma. Kalau kalau misalnya rame, bunyiin lonceng. Oh iya, iya, tukang es. Tukang es. Kita cari tukang es doger, pinjem. Iya, bener. Lonceng yang dipinjem. Sewa sehari. Sampai tempat-tempat ini juga udah. Dadah, jaga kesehatan. Mama juga. Iya dong. Iya. Halo. Ya. Bye-bye, Kak. Makasih ya. Kak. Oke, guys. Jadi hari ini, terima kasih hari ini, besok. Kayaknya bakal seru banget karena besok di daerah-daerah kota saya. Kota saya? Tidak. Kota Bekasi, jadi ikutin terus keseruan besok. Hari ini itu dia. Udah capek, senyum terus teh. Besok berapa bioskop nih? Besok 3. Alhamdulillah. Dan nanti di kota-kota lain juga ditungguin. Yang pastinya ikutin terus updatean Putri juga. Nanti Putri kemana-mana ini. Oke, jadi terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.